Sidang kasus erongan suap Panungabaut Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kabupaten Bogor terus dipaju di Pengadilan Tipikor Negeri Bandung. Dina agenda keterangan saksi ahli, ahli hukum pidana Hairul Huda, boga erongan eta kasus suap teh kawas rekayasa kasus atawa pangjiret lantaran tepi ka kiwari anu mere suap masih dicindekeun misterius. Sidang kasus erongan suap anu ngabaud Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan DPKPP Kabupaten Bogor Irianto terus dilakonan di Pengadilan Tipikor Negeri Bandung. Agenda sidang kiwari nyaeta ngabandungan keterangan saksi ahli anu tayalianti ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Hoirul Huda anu dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa pikeun mereka mandang kana kasus suap anu dierong teu lumrah. Dina keteranganna Hoirul Huda ngarasa aneh kana dakwaan JPU anu ngadakwa Irianto make pasal suap jeung pemerasan. Pangnakitu dina kasus suap kudu diwawegan ku dua tersangka, nyata numere jeung nu nampa suap, tapi dina eta kasus teh numere suap tapi kakiwari masih samar-samar atawa misterius. Indikasi rekayasa kasus atau pangjirat diprasangkakeun lantaran petugas polisi anu ngalakonan operasi tangkap tangan eta kasus suap teh ngagunakeun salah saurang tahanan pikeun jajab duit suap ka kantor DPKPP Kabupaten Bogor. Yang didakwakan itu dari ilustrasi yang dikemukakan tidak terbukti. Yang kedua, banyak sekali gambaran ilustrasi yang menunjukkan bahwa ini kasus direkayasa. Kan begitu. Bagaimana orang di dalam tahanan itu bisa keluar untuk kemudian memberi suap ketengahnya begitu. Penegasan Pak, jadi untuk perkara pasal 12 B itu, kalian itu tidak mungkin bisa jadi pidana yang khusus jika tidak ada pemberi. Betul, setiap pasal penyuapan itu hanya bisa dibuktikan kalau ada pemberinya. Sajroning kitu tim kuasa hukum terdakwa nandeskeun nu teu ilahar dina kasus dugaan suap teh geus tembong ti awal mula. Samana tim kuasa hukum geus ngalaporkeun erongan rekayasa eta kasus atau pangjiret teh ka Propam Polda Jabar, Komnas HAM, Komisi Yudisial, tapi ka Komisi 3 DPR RI. Ilustrasi yang berkaitan dengan perkara ini, walaupun secara tidak menyebut nama ataupun menyebut peristiwa, tetapi ilustrasi tadi kan sudah menjelaskan perkara yang terjadi ini dalam kaitannya dengan dakwaan JPU. Artinya berdasarkan ilustrasi tersebut tadi, ahli sudah sangat terang benderang dan secara tegas lantang mengatakan bahwa ini adalah suatu kasus penjebakan, itu loh, suatu kasus rekayasa. Oke, sebenarnya sebelum tuntutan pun sebenarnya kuasa hukum sudah sangat yakin bahwa patut diduga perkara ini adalah suatu penjebakan atau rekayasa. Sakumaha anu kabewarakeun samemehna, Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor kajiret kasus dugaan suap dina operasi tangkap tangan anu dilakonan ku Satreskrim Polres Bogor. Yuana Kurniawan, Bandung TV.